Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Negara Jakarta Jumat 10 November mengatakan pembangunan National Training Center atau Pusat Latihan Nasional di Ibu Kota Nusantara menjadi langkah dan proyek yang penting untuk persepak bolaan tanah air. Sebab pusat latihan tersebut dapat mendukung talenta-talenta muda dan berbakat di Indonesia. Di mana anak-anak muda, baik laki-laki dan perempuan, bisa berlatih bersama dengan dukungan dari orang-orang berpengalaman di bidangnya. Well, it's a very important step because uh, when you have the talent as you have in Indonesia, it is important to make sure that we have a center, a technical center, an academy where these young players can uh, come together. And actually, we speak about development of women's and men's football alike. Uh, a center of excellence with uh, the best experts, and our technical experts are coming and are working together with PSSI. Sebelumnya, FIFA diketahui telah berkontribusi dalam pembangunan National Training Center di Ibu Kota Nusantara melalui pendanaan FIFA Forward terbesar di Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Internasional ini mengucurkan dana sebesar 85,6 miliar rupiah untuk pembangunan tersebut melalui PSSI. Dari Jakarta, Afra Augusti, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.